Di video kali ini saya akan membahas mengenai tools untuk membuka baut. Seperti apa toolsnya? Ya seperti ini yang Anda lihat di layar ini. Namun sebelum saya membahas, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di hadapan Anda atau di layar Anda ini, Anda bisa melihat ada tools semacam ini. Mungkin para teknisi atau orang-orang bengkel sudah mengenal tools ini. Ini namanya spader. Spader itu untuk membuka baut atau sebagai pengganti ratchet ya. Ini biasanya digunakan pada penggunaan di tempat-tempat yang membutuhkan atau tempat yang terlalu sempit ya, yang area-area sempit yang tidak mungkin digunakan menggunakan ratchet. Jadi menggunakan spader ini. Ini adalah produk dari Grey Tools asal Kanada, dan ini adalah salah satu produk premium. Dilihat dari tampilannya saja sudah cukup menarik ya. Chrome-nya dan materialnya cukup padat. Ini memiliki panjang sekitar 40 cm dengan drive ini di 3/8. Jadi menggunakan soket 3/8. Kalau ini kan soket 3/8. Saya akan mencoba memperlihatkan kepada Anda. Bagi Anda yang belum tahu cara penggunaannya, di sini saya akan mencoba memperlihatkan kepada Anda cara menggunakan spader ini. Secara umum, biasanya orang kalau saat mau buka baut ini menggunakan ratchet atau kunci torsi ya. Tapi kuncinya mungkin akan seperti ini. Seperti ini. Tapi kalau yang untuk yang ini spesialis, dimana digunakan untuk di daerah-daerah sempit atau yang nggak bisa digunakan pakai ratchet. Oke, bagaimana cara menggunakan? Ini kita masukkan, kemudian kita coba buka baut ini. Nah, ini tinggal kita putar, mau kita kencengin atau lepaskan seperti ini. Ini melepaskan ini dan mengencangkan. Nah, ini sangat cocok digunakan pada saat membuka mesin. Biasanya kan baut-baut yang terdapat pada mesin itu areanya cukup sempit, sering menggunakan di areanya itu bodi-bodi mesin yang tidak memungkinkan untuk menggunakan ratchet atau menggunakan dip. Nah, ini untuk solusinya bisa menggunakan spider ini. Jadi lebih mudah ya menggunakan secara manual seperti ini. Jadi jika Anda ingin mencoba atau membutuhkan unit ini, Anda silakan menghubungi kami, bisa lewat pesan ini atau telepon yang ada di website kami di www.kenco.co.id. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa di like. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.